KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar dan semua penonton? Cikgu harap semua pelajar dan semua penonton dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa menjaga kebersihan diri dan kesihatan diri, okey? Baik, hari ini para pelajar akan bersama-sama dengan Cikgu, Cikgu Muhammad Fazli bin Ahmad, Guru Bimbingan dan Kaunseling, Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Benam, Selangor, akan berkongsi dengan para pelajar satu topik yang berkaitan dengan kerjaya, iaitu faktor-faktor pemilihan kerjaya. Okey, baik para pelajar. Tentu para pelajar sekarang ini dah ada ataupun sudah memikirkan apakah kerjaya pilihan para pelajar. Jadi, kalau belum ada, para pelajar kena bersedia, kena memilih dan kena set satu kerjaya yang akan para pelajar pilih untuk masa depan nanti. Yang ini penting para pelajar ya. Sebab kita dah belajar bertahun-tahun di sekolah rendah, bertahun-tahun di sekolah menengah, kita naklah ada satu kerjaya yang mana kerjaya kita ini nanti akan menjadi penentu ataupun hala tuju kita pada masa hadapan. Kalau nak tahu para pelajar, kerja ni ialah satu tugasan yang mana para pelajar ataupun masyarakat ataupun rakyat buat yang akan mendatangkan hasil ataupun gaji untuk apa? Untuk membiayai ataupun untuk menampung kehidupan seharian kita. Okey, itu kerja. Maknanya apa yang kita buat hari ini, kerja yang kita buat hari ini akan menjadi punca pendapatan kita. Okey? Itu kerja. Kalau katakan tentang kerjaya ini, dia adalah satu profession. Satu profession yang besar. Dan profession ini kita akan apa orang kata akan berada dalam satu jangka masa yang panjang. Okey? Cikgu nak bagi satu contoh. Kerjaya dalam bidang pendidikan. Okey? Kerjaya dalam bidang pendidikan. Okey. Kalau katakan kerjaya dalam bidang pendidikan, antara kerjanya adalah sebagai seorang guru. Guru tuition. Sekarang ni bila musim-musim online ni kan, ramai guru-guru tuition yang muncul di internet ataupun di media dan sebagainya. Okey, itu tentang itu dari segi kerjaya sebagai pendidik. Kalau nak kata kerjaya dalam bidang keusahawanan pula, apa dia? Kerjaya dalam bidang keusahawanan ni antara kerja-kerjanya adalah berniaga, menjual barang-barang ataupun melatih usahawan-usahawan baru. Jadi itu adalah perbezaan antara kerja dan juga kerjaya. Jadi para pelajar kena setting, kena tahu, kena pilih sekurang-kurangnya satu ataupun dua kerjaya ataupun kerja yang mana para pelajar minat untuk dijadikan panduan untuk kita memilih kerjaya yang sesuai untuk diri kita pada masa hadapan. Yang pertama para pelajar kena tahu apakah minat dan cita-cita para pelajar. Yang ini para pelajar orang lain tak tahu, hanya para pelajar saja yang tahu apakah minat dan cita-cita para pelajar sebelum memilih kerjaya. Kalau cikgu boleh bagi contoh, Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, siapa yang tak kenal? Beliau ialah seorang penyanyi yang terkenal di Malaysia pada zaman dahulu ataupun pada satu masa dahulu. Okey? Baik. Allahyarham Sudirman Haji Arsyad ini adalah seorang penyanyi yang mana merupakan seorang graduan dalam bidang undang-undang. Tetapi beliau meninggalkan bidang undang-undang itu dan seterusnya menjadi penyanyi. Dek kerana minat dan cita-cita beliau daripada bidang peguam dan guaman tadi, beliau menjadi penyanyi kerana minat yang mendalam dalam bidang nyanyian. Beliau telah pernah mendapat gelaran sebagai penghibur nombor satu Asia satu masa dahulu. Okey, kalau kita tengok kat sini apa para pelajar? Kalaulah para pelajar minat dengan satu-satu bidang, okey? Ni dengar pesanan cikgu ni. Kalau para pelajar minat dengan satu-satu bidang, makna kata para pelajar kena buat bersungguh-sungguh. Minat betul-betul, jadikan sebagai cita-cita. Okey, kalau contoh tadi Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, beliau belajar dalam bidang guaman tetapi akhirnya menjadi seorang penyanyi kerana minat. Para pelajar pun boleh juga mencontohi perkara itu. Minat dalam satu-satu bidang, okey tak apa, akademik kena kejar dulu. Okey? Dek kerana minat ni tadi dengan adanya kelulusan akademik tu, kita boleh juga pergi kepada minat kita supaya
Orang kata apa? Kita biarlah ada banyak bidang ataupun ada banyak kemahiran. Yang kedua, latar belakang akademik. Yang ni para pelajar. Para pelajar dah duduk daripada darjah 1 sampai darjah 6, dah 6 tahun. Okey, masuk pula tingkatan 1 sampai tingkatan 5, 5 tahun. Ada pula pelajar yang sambung ke tingkatan 6 lagi 1 tahun setengah. Jadi kita dah berada dalam dunia pendidikan, dunia pembelajaran ni lama tau. Daripada darjah 1 sampailah tingkatan 5 dan 6, insya-Allah. Daripada situlah para pelajar sebenarnya sepatutnya sudah ada minat terhadap subjek-subjek tertentu. Okey, kerana apa? Cikgu nak bagi tahu para pelajar, bila kita minat dengan satu-satu subjek itu, dia juga ataupun ia juga boleh menjadi kepada faktor pemilihan kerjaya kita. Kerana cikgu nak bagi contoh, satu, kalaulah pelajar berminat dalam mata pelajaran matematik. Matematik, siapa yang minat mata pelajaran matematik? Mesti ramai para pelajar yang minat mata pelajaran matematik, kan? Okey, antara kerjaya dalam bidang matematik ini, yang mana pelajar-pelajar bila dia dah pandai matematik ini, dia akan suka dengan kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan kejuruteraan. Itu salah satu contoh. Kejuruteraan ada, berkaitan dengan teknologi ada, berkaitan dengan kira-kira perbankan dan sebagainya. Okey, jadi cikgu bagi tahu minat matematik, ada kemungkinan pelajar-pelajar berminat juga dengan kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan pengiraan, dengan kejuruteraan, perbankan dan sebagainya. Inilah yang cikgu katakan, kalau pelajar nak memilih kerjaya, pelajar kena tengok juga latar belakang akademik. Pelajar minat dengan subjek apa? Subjek-subjek itulah nanti yang akan menentukan kerjaya-kerjaya pilihan adik-adik ataupun para pelajar yang boleh para pelajar pilih apabila menyambung pelajaran nanti. Didik TV KPM. KPM. Yang ketiga, kalau cikgu boleh ceritakan prospek kerjaya pilihan. Okey. Kerjaya-kerjaya yang adik-adik ataupun para pelajar nak pilih ini nanti, pastikan, kena pastikan adalah kerjaya-kerjaya yang boleh bertahan lama. Ni jangan nanti kita pilih kerja-kerja ataupun kita pilih profession yang mana mungkin profession itu boleh bertahan dalam masa yang singkat saja. Baik, para pelajar. Cikgu nak ceritakan sedikit kisah dalam bilik bimbingan dan kaunseling cikgu. Ini cerita sajalah. Cikgu ceritakan secara biasa saja. Okey, para pelajar ni kadang-kadang dia apa orang kata dia malas nak belajar, dia dah tak nak belajar, dia nak berhenti. Cikgu pun tanya, "Okey, kenapa awak nak berhenti sekolah ataupun nak berhenti belajar?" "Cikgu, sekarang saya sudah bekerja dan saya sudah mendapat gaji sebanyak RM1200." "Wah, hebat," saya kata. "Wah, hebat juga kamu ni kan dapat RM1200 sebulan." Okey. Cikgu kata, "Baik, dengan RM1200 itu, adakah kamu boleh apa orang kata meneruskan kehidupan seperti biasa? Berbelanja ataupun membeli barangan cukup ke dengan RM1200 itu?" "Memang cukup, cikgu." "Baik, tak apa. Itu hari ini. Dapat duit RM1200 memang cukuplah untuk makan kamu sebulan. Itu kamu seorang. Sekiranya nanti kamu dah berkahwin, sudah mempunyai keluarga, nak beli rumah, nak beli kereta, adakah dengan duit RM1200 itu mencukupi untuk sebulan? Kena fikirkan." Itulah yang cikgu bagi tahu pada pelajar. Kena tengok prospek kerjaya pilihan kita. Para pelajar, okey, itu kisah di bilik bimbingan dan kaunseling tadi. Makna kata para pelajar ni ada yang sudah bekerja, meninggalkan alam persekolahan sebab dah dapat gaji RM1200. "Oh, cukup, sangat seronok dapat RM1200. Rupa-rupanya dengan duit RM1200 itu hanya boleh bertahan semasa dia hidup seorang saja. Kalau dah berkeluarga memanglah tak cukup para pelajar. Jadi, inilah yang penting. Para pelajar kena pilih kerjaya-kerjaya yang memberikan apa orang kata prospek yang baik. Sebagai contoh, kalau cikgu nak bagi tahu bidang perubatan. Okey, bidang perubatan. Walaupun dalam musim pandemik ini, ada tak hospital tutup? Tak ada kan? Semua hospital memang beroperasi sepenuhnya. Jadi, bidang perubatan ni memang orang kata pekerjaan yang memang bertahan. Okey, walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Itu satu. Kemudian dalam bidang pendidikan. Okey, walaupun pandemik ini tak boleh pergi sekolah, kita kena belajar di rumah, tetapi bidang pendidikan masih berterusan. Cikgu masih mengajar, murid masih belajar dan sebagainya. Jadi, bidang penyiaran contohnya, kalau katakan tak ada penyiaran, tidak berlaku penyiaran dalam musim pandemik ini, maka gelaplah TV kita. Seronok ke tak seronok? Jadi tak seronok kan? Jadi kita pilihlah kerjaya-kerjaya yang mana
prospeknya bagus, boleh memberikan gaji yang baik kepada kita dan boleh bertahan dalam apa jua keadaan. Ini kerana penting adik-adik ataupun para pelajar, kerana pendapatan daripada pekerjaan kita itulah yang akan menampung kehidupan seharian kita. Yang keempat, kalau bolehlah cikgu kongsikan yang ni, pengaruh dan juga sokongan daripada ibu bapa, rakan-rakan dan sekeliling kita. Okey, baik para pelajar. Kalau kita tengok, apabila kita nak memilih kerjaya, kalau kita nak memilih satu-satu kerjaya ataupun pekerjaan, sokongan ini sangat penting. Okey, sokongan ini sangat penting. Baik, cikgu nak tanya kepada para pelajar. Adakah para pelajar pernah bercerita ataupun pernah berkongsi kepada ibu bapa tentang cita-cita ataupun kerjaya pilihan para pelajar? Cuba jawab. Pernah tak kongsi? Pernah tak kongsi? Ayah-ayah, saya nak jadi seorang guru nanti apabila tamat persekolahan. Ayah-ayah, saya nak jadi seorang penerbit apabila tamat persekolahan. Ayah-ayah, ibu-ibu, saya nak jadi seorang pegawai bank apabila tamat persekolahan nanti. Okey, ataupun tamat sesi, ataupun tamat pembelajaran di universiti. Jadi para pelajar sebenarnya kena juga bercerita. Kena bercerita kepada ibu bapa kita supaya nanti ibu bapa kita dapat memberikan kita pandangan, pendapat dan juga sokongan. Okey, kerana pandangan dan juga sokongan ibu bapa ini sangat penting. Kerana nanti kalaulah ibu bapa kita ada kemampuan. Cikgu bagi contoh salah satu contoh, katakanlah kita minat dalam bidang sukan. Contoh sukan bola sepak. Okey, sukan bola sepak. Apabila ibu bapa kita memberi sokongan, maka mereka boleh menyediakan peralatan-peralatan yang sesuai. Contohnya kasut, baju, jersey dan sebagainya. Jadi sokongan ibu bapa itu sangat penting. Tapi kena ingat para pelajar, kalau ibu bapa berkemampuan, kalau tak mampu, jangan paksa ibu ataupun bapa kita untuk memberikan apa yang kita nak. Kerana nak menyokong apa yang kita minat. Ayah-ayah, ibu-ibu, saya suka main bola sepak. Ayah kita ni kerja pun setakat dapat makan apa untuk belanja seharian. Kita pula nak minta, boleh tak ayah belikan saya kasut yang mahal ini supaya saya dapat main bola sepak bersungguh-sungguh? Jangan para pelajar. Kesian pada ibu dan bapa kita apabila menyebut tentang pengaruh dan sokongan ini yang sangat penting, yang sangat berharga adalah doa. Yang ini. Apabila kita cakap dengan ibu bapa kita, ayah saya nak jadi seorang pegawai bank, ayah saya nak jadi seorang jurutera, nak jadi seorang doktor, apa yang sangat berharga adalah doa. Kalaulah ayah dapat doakan saya, kalaulah ibu dapat doakan saya, kalaulah adik dapat doakan saya, kalaulah abang dapat doakan saya, alangkah bagusnya. Alangkah bagusnya supaya nanti kerjaya kita tu mendapat berkat. InsyaAllah. Seterusnya, untuk memilih kerjaya, para pelajar kena lihat juga ekonomi semasa. Okey, ekonomi semasa ni kita tengok keadaan kita sekarang ini. Keadaan negara kita sekarang ni macam mana? Okey, cikgu nak bagi penerangan. Okey, bila kita membuat pemilihan kerjaya ni, kita kena buat perancangan kerja apa yang kita nak ceburi nanti. Jadi kita tengok pada situasi semasa ni. Sekarang ni kerja apa yang sesuai dalam keadaan pandemik ni sekarang ni. Kalau cikgu boleh bagi contoh pada para pelajar, kerja apa yang sesuai pada zaman sekarang ni ataupun pada masa sekarang ini. Baik, contohnya kalau katakan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan kemahiran, pekerjaan ini mungkin boleh bertahan lama. Contohnya kemahiran apa? Kemahiran membetulkan rumah, okey, membetulkan rumah, pertukangan dan sebagainya. Kemahiran ini sangat mahal, walaupun dia tak ada harga, tak ada tanda harga, tetapi kita tak boleh nak ukur nilai kemahiran ini, tak boleh nak ukur. Tapi memang ini adalah antara kerjaya yang agak mahal dan juga menguntungkan. Dia boleh bertahan lama. Pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi. Baik. Kalau kita tengok sekarang ni, semua ataupun banyak perkara yang berkaitan dengan teknologi kan. Tentang apa, makna kata kalau kita nak buat tempahan makanan pun menggunakan teknologi. Kalau katakan nak membuat pembelian barang pun pakai teknologi juga. Jadi teknologi ini insyaAllah para pelajar, kalau kita memilih pekerjaan ataupun kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan teknologi, insyaAllah dia akan bertahan lama. Jadi para pelajar, kalau kita nak memilih kerjaya, kena tengok, kena buat kajian sikit, okay? Kena lihat pada situasi semasa,
apakah ianya sesuai dengan keadaan semasa supaya kerjaya yang kita pilih itu nanti tidak silap, tidak merugikan kita. Okey, tidak merugikan kita dan juga boleh bertahan lama. Dan seterusnya, kita dapat kerja dan menghasilkan wang yang mana kita boleh menampung kehidupan seharian kita. Itu sangat penting pada pelajar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang keenam, suasana pekerjaan. Baik, para pelajar, kalau kata nak memilih pekerjaan ini, para pelajar tak boleh main pilih saja. Tak boleh main pilih saja. Oh, suka-suka hati nak pilih. Tadi cikgu dah sebutkan beberapa faktor. Yang ini ialah suasana pekerjaan. Baik, suasana pekerjaan ni apa adik-adik ataupun para pelajar? Kena lihatlah yang pertama, iaitu potensi diri. Okey, baik, kita kena tengok potensi diri kita. Walaupun sekarang ini kita tidak boleh berjumpa dengan cikgu ataupun guru di sekolah, tetapi para pelajar boleh menghubungi guru bimbingan dan kaunseling. Cikgu, cuba cikgu bantu saya untuk saya melihat potensi diri saya. Adakah saya ini seorang yang sesuai untuk menjadi seorang guru? Adakah saya ini sesuai untuk menjadi seorang doktor? Adakah saya sesuai untuk menjadi seorang polis dan sebagainya? Jadi adalah sangat penting untuk para pelajar melihat potensi diri. Okey, bincang dengan guru bimbingan dan kaunseling, saya ini orang yang bagaimana? Saya ini orang yang bagaimana? Adakah saya ini mungkin nanti orang yang sesuai bekerja di luar dan sebagainya? Okey, kerana apa para pelajar? Kerana apabila nak memilih suasana pekerjaan ini, para pelajar kena tengok diri. Kena tengok diri sendiri. Adakah orang yang suka bekerja dengan keadaan yang kotor, mencabar, bahaya dan susah? Ataupun para pelajar hanya suka bekerja dalam pejabat ataupun menjadi kaki tangan awam? Yang ini nak tentukan macam mana? Memanglah tak ada cara lain selain daripada melihat potensi diri kita. Okey, melihat diri kita sendiri. Hanya pelajar saja yang kenal pelajar. Hanya pelajar saja yang kenal diri pelajar. Okey, saya tak kenal, cikgu tak kenal, tetapi cikgu boleh bantu untuk meneroka potensi itu. Kerana para pelajar perlu membuat perancangan. Apabila dah tahu suasana pekerjaan yang bagaimana pelajar suka, pelajar boleh buat perancangan selepas itu. Okey, contohnya tadi yang bidang apa, kotor, bahaya dan sukar ini. Para pelajar mungkin akan bekerja dalam bidang kejuruteraan. Apabila para pelajar bekerja dalam bidang kejuruteraan, para pelajar perlulah menguasai mata pelajaran sains tulen. Yang inilah kaitan dia tadi. Apabila kita suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang mencabar, okey, yang kotor, bahaya dan sukar ini, para pelajar mungkin perlu menguasai mata pelajaran tertentu. Okey, manakala kalau para pelajar suka dengan suasana pekerjaan dalam pejabat dan sebagainya, para pelajar mungkin perlu menguasai mata pelajaran yang lain pula. Jadi yang ini para pelajar kenalah macam cikgu bagi tahu tadi, bincang dengan guru bimbingan dan kaunseling, bincang dengan guru, bincang dengan ibu bapa supaya para pelajar dapat tahu potensi diri, suka kerja yang bagaimana, nak kerja di luar, nak kerja di dalam dan seterusnya. Buatlah kajian dan juga analisis mengenai syarat-syarat nak masuk ke pusat-pusat latihan ataupun universiti awam. Sebab okey, kita dah tahu dah tadi nak jadi jurutera. Kenalah tengok syarat nak jadi jurutera ni apa. Kena ada mata pelajaran sains tulen dan sebagainya. Kalau katakan nak kerja pejabat, nak kerja bank, apa syarat-syarat dia? Jadi daripada situlah tadi cikgu bagi tahu, kita lihat potensi, rujuk dengan guru bimbingan dan kaunseling, kemudian barulah kita boleh buat pemilihan ataupun perancangan strategi yang seterusnya. Jadi para pelajar kena tengok suasana pekerjaan yang bagaimana yang para pelajar suka. Para pelajar, sebenarnya kan, bila kita nak memilih sesuatu ini, walaupun sukar, walaupun apa orang kata banyak cabarannya, yang penting adalah di mana ada kemahuan, di situlah ada jalan. Susah bagaimanapun, kalau para pelajar berusaha, mahu dan nak, mestilah boleh cari jalan untuk mendapatkannya. Cikgu doakan semoga para pelajar berjaya memilih dan insyaAllah faktor-faktor itu tadi akan mendorong para pelajar untuk berusaha dan seterusnya merealisasikan impian dan juga cita-cita para pelajar. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.